Muhammad, terima kasih speaker. Muhammad Abdul Binik Abdul Aziz. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, soalan saya nombor 9. Untuk makluman hari yang berhormat, selain daripada tindakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bagi kandungan lucah, pihak yang terlibat turut tertakluk kepada peruntukan undang-undang sedia ada seperti Kanun Keseksaan dan enactment-enactment undang-undang syariah di bawah bidang kuasa Jabatan Agama Islam Negeri sekiranya pihak terbabit beragama Islam. Kita sedar yang berhormat ada dalam apa Facebook dan sebagainya pihak LGBT yang menayang gambar separuh bogel dan sebagainya dengan berani, termasuk kita lihat baru-baru ini isu ke Mekah dan sebagainya. Kita sedar tentu dan kita lihat bahawa kita dengar Majlis Agama Islam dan Jabatan Islam telah panggil individu tersebut. Kandungan berunsur lucah sememangnya menjadi kesalahan di bawah platform media sosial seperti Facebook dan Instagram atau di platform pengstriman video seperti YouTube. Pihak kementerian melalui SKAM berserta dengan pihak penyedia platform yang terlibat akan menilai kandungan-kandungan yang dilaporkan berdasarkan terma dan syarat yang ditetapkan oleh pihak mereka. Dan kandungan tersebut akan dipadam sekiranya didapati melanggar terma dan syarat seperti Pewawan Komuniti atau Komuniti Standard yang ditetapkan oleh pihak mereka. Untuk pengetahuan yang berhormat, lucah dan juga termasuk judi dan sebagainya, kalau kita padam, mereka akan terus siarkan. Mereka terus siarkan ini porno dan lucah sebagainya dan sukar agak dipadam. Kerana ianya juga melibatkan pihak-pihak luar negara. Seterusnya dalam usaha mendidik masyarakat pula, SKM juga turut melaksanakan pelbagai program kesedaran sebagai usaha membendung penyalahgunaan internet dalam kalangan masyarakat Malaysia. Aplikasi saringan kendiri kandungan oleh ibu bapa yang dikenali sebagai Parental Control Tools juga telah diperkenalkan bertujuan mengupayakan pengguna internet, khususnya golongan ibu bapa, dengan kemudahan untuk memantau dan menyaring kandungan yang diakses oleh keluarga serta anak-anak. Bagi mengelakkan penularan kandungan yang tidak diingini, terdapat pelbagai perisian yang disediakan secara percuma atau berbayar. Pihak SKMM menggalakkan penggunaan perisian seperti ini kerana merupakan satu mekanisme penapisan yang dibuat memanfaatkan ibu bapa penjaga dan individu untuk memastikan pengguna internet secara lebih positif dan selamat. Perlu diingatkan juga bahawa ketika ini terdapat jutaan aplikasi dalam talian yang dibangunkan oleh pelbagai pihak di seluruh dunia mengikut pelbagai konteks sosio budaya. Dalam pelbagai ini, kuasa memilih terletak di tangan pengguna. Sebarang bentuk aplikasi atau kemudahan sekiranya tidak digunakan dengan baik boleh membawa kepada keburukan atau masalah kepada masyarakat. Mesej utama yang disampaikan adalah pengguna internet yang positif serta kawal selia kendiri, self-regulation. Justru itu, dalam membuat pilihan adalah penting untuk masyarakat memilih apa yang baik dan menghindari apa yang disahkan tidak baik bagi mereka. Bagi tahun 2018 hingga 30 Jun 2020, semula 125 kertas siasatan telah dibuka oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia berhubung kandungan lucah dan sebanyak 5 kes berjaya didakwa. Ini hak dalam negara saja. Yang luar negara, maka kita tidak boleh buat apa-apa. Selain pendakwaan, tindakan undang penyekatan akses kepada laman web terlibat juga diambil. Dari tahun 2018 hingga 2020, pihak SKM telah melaksanakan tindakan sekatan ke atas jumlah 2,484 lampan pornografi. Usaha ini telah diteruskan oleh SKM berdasarkan aduan diterima serta pemantuan proaktif yang dijalankan. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih Menteri di atas jawapan yang diberikan. Pertama, saya ucapkan tahniah di atas dasar konsisten pihak kerajaan yang menolak budaya songsang LGBT dan juga budaya lucah yang cuba dipaksakan oleh dunia barat ke atas kita. Walau bagaimanapun, di sebalik usaha kita yang berterusan bagi menangani dan memulihkan golongan ini, kita dapati usaha mempromosi budaya LGBT dan lucah amat giat dilaksanakan oleh golongan pro LGBT ini, khususnya memaksimumkan kempen melalui media sosial. Ini termasuklah mempertikai, memperlekehkan usaha pihak kerajaan seperti JAKIM yang menganjurkan program pemulihan
seperti mukhayyam untuk golongan maknyah dalam usaha memulihkan mereka. Soalan saya, apakah tindakan kerajaan terhadap pihak yang memperlekehkan usaha kerajaan melalui media sosial ini? Yang Berhormat Menteri. Okey. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, terima kasih. Sebab apa kita lihat golongan LGBT ataupun maknyah ini, dia berselindung di berbagai cara. Di samping mereka mempromosikan LGBT-nya, tapi mereka bersinung di bawah balik penyiagaan-penyiagaan tertentu. Lepas tu dengan aktiviti-aktiviti tertentu yang mereka buat. Jadi kita lihat di sini bahawa dari segi SKMM, kita hanya boleh menyekat jika mereka terdapat di bawah akta tersebut. Mereka mengadakan contohnya aktiviti lucah yang boleh kita ambil tindakan. Selain daripada itu, maka kita serahkan kepada Jabatan Agama Islam negeri untuk mengambil tindakan apabila mereka, apa contohnya lelaki pakai yang macam perempuan dan sebagainya, adalah di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam. Dan kita tegaskan di sini bahawa tindakan perlu diambil. Kalau tidak, maka kita lihat bahawa penularan pihak LGBT ini semakin berani dari hari ke hari, dan mereka makin mempengaruhi masyarakat supaya menggalakkan aktiviti LGBT ini kepada masyarakat. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Soalan tambahan.